المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في آية أخرى وفي سورة أخرى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلاته صلح كل عمله وإذا فسدت صلاته فسد كل عمله وقال في حديث أخرى صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن له على ذلك من الشهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para dani-dani guru-guru kita bersama para mukarramun tuan guru yang sama-sama kita hormati, wabil khusus keluarga Saili Juring, para mukarramun tuan guru di antaranya kakanda mukarram tuan guru, demikian juga para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, perlisir muka ki pulus sepuh sumatawa niki sanglui lalu kesah baru ni yang mudah-mudahan beliau-beliau tetap pican sehat walafiat panjang umur dan mudah-mudahan pican mau terpedait ke bulan agung suci Ramadan. Demikian juga mungkin hadir dari Bapak Kadus, para tamu undangan, ringkasnya jamaah laki jamaah bini, sanak ijin nimami rahimani wa iyyakumullah. Amin ya rabbal. Pertama-tama nurga sarang sami tiang dogom sami bersyukur memuja-muji karit Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saya syukuri pertama Bapak Ibu jamaah salamian tiang dogom sami masih tica sehat wal afiat alhamdulillah. Mos sehat wal afiat niki tepedai kece bulan suci roja nikmah Ramadan bulan suci ro Rojak, tapi tu mah bedain kan? Isuci masih bulan Rojak ini. Bulan Rojak suci, bulan Syaban suci, bulan Ramadhan suci. Kesuci bulan Rojak ini nak sekali hadir di majlis pengajian mungkin bapak hadir hadir kecepi itu puluh kali lumbar di majlis taklim. Ini dua bulan Rojak. Sekali iring berjamaah supaya mungkin semakin berjamaah di masjid itu puluh kali. Ini dua bulan Rojak. Lagu sekali nyumpah makin nak botek bahasa misal semakin nyumpah 70 kali botek 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 ini dua bulan sekali jarian nama mami bapak kakak kari kupi makin nak semakin pahala mau pica si nenek jarian kupi 70 kali Masya Allah ini bulan suci roh rojak Syaban lain malik, Ramadan lain malik. Sehingga alhamdulillah ya. Namun entar satu pedaib niki tiap dugum sami mesti tiap-tiap jari ibroh, tiap-tiap jari pelajaran bahwa ile bulan Rajab sak laik sampai bulan Rajab sak mangkin berarti wah pira tahun wah setahun. Otomatis ina bapak jamaah senamian secara tidak langsung usia tiap dugum sami wah telang setahun. Niki seperti menurut dia perlu niki tetap isro-isro niki mau isro ingat-ingat dilingin dan sembahyang entar sembahyang doa jangan gembir lamun di endang diri entar tak mati di sini pacu sembahyang sih lamun di sini entar endang diri tentang umur dua lui di sini berubah sih jika bahasa ulama sepaling bejat dengan ini pacu isin adalah ngiring tiang lunggum sami endang iling diri entar umur dua sekian. Maka ini bulan Rajab sepiran kaji bulan Rajab semakin otomatis setahun nomor telang bapak ibu yang semuanya silakan. Ada nak kering 5 tahun jatah berarti
tahun lalu setahun berarti karing 4 tah. Wa inna lillah mati. Ada nosos Andrian karing 2 tahun misal. Waliwa pemakai setahun bari karing setahun. Ada nak karing setengah tahun. Setahun setengah menu waliwa setahun karing 5 bu 6 bulan. Ada nak jatah karing setahun sebulan. Waliwa setahun entau karing sebu. Ande nak jatah karing setahun seminggu. Waliwa setahun berarti karing seminggu. Ande nak setahun dua jelu telu jelu. Waliwa setahun berarti karing telu jelu. Mo innali. Ini yang perlu tiap logom sami ambil hikmah. Ini perayaan-perayaan perayaan hari besar niki. Jika orang Isra Isra'ina belum raja ada saya yang ngiling walalu wah umur setahun, maka apa yang harus saya perbuat ini sisi umur ini tidak buat jelas paling Nabi buat jelas bahasa Nabi Rasulullah khairun nasi mantala umruhu wa hasuna amaluh wa syarun nasi mantala umruhu wa sa'amaluh. Ciri tanda dengan saya sholah, dengan saya bagus, dengan saya bakalan bahagia dunia bagai akhirat dan lain dina sirin tua bapak sirin sholah sirin pak baju otomatis dengan bertambahnya usia tiap logom sami lamun tamasi mararuat salaya ja di teman tapi dalam kategori dengan saya selamat nih gitu ya. Ia kena maksud baru beliau berjamaah niki ande rajab safira nina ande berjamaah misal nggih makin jangan coba mana-mana sewaktu we kenal maratu lanjut maksud mukena ande an berjamaah lima waktu jalu kelemak wa satu pangkat tau tua nih subuh-subuh waktu bangkat tau aneh zuhur tomboyak masih kebangkat tanah ketua gih asar tomboyak masih kebangkat tanah ketua maghrib tomboyak anak anu pun maghrib penuh nih lelah lalu isa tomboyak aneh mu isa jaim kumbin kan iya kenal ada narak perubahan tina ada setamu bapak dalam kategori maling nabi manusia sasolah manusia beruntung ciri tanda selamat manusia seluruh dunia akhirat sirin toa sirin sholah tina adalah perubahan jadi tiap lukum sami makin dan mulai nawa itu tina baru kesah kalau ya serucu-rucu makin jangan dikit ngaji jurus kedinggi sanegi penutup si ngaji nanti udah hasa arah enang ya pak yang kedua kesah masih dengan setegaya telang telur kubareh duduk tapi bahasa itu terlalu banyak batu tidak sekedih lamun telanjur ya telang telur lamun beliau ya batu telur ada dari halo et mulai nawa itu makin ina et mulai nawa itu makin bapak sandiman semua yang berjamaah dawah adinara gambar tanda ciri tamu dalam manik nenek manik rasul sebaru sirih toa sirih sholah pegawai bilang jelo dik tahun di raus dengan mundik ma raus batur telu telu batur mau raus ini sakit tolong makin petelang sakit kali dua ayo kena kan adinara berubah lo telang umur setahun sila dimen telang umur setahun ina dalam hitung-hitungan sirih lewe hakikat tinggal semakin sedih lamun sirih gede umur tina nabi sirih rapat bapak mati mati memanik nabi kebalik ke niki wasyarun nas dan sejelek-jelek manusia tanda alamat bukti dia sengsara dunia akhirat manusia seno sirih toa sirih lengeh pegawai na'udzubillah ada tesak girang nyumpak girang bunyi kosong kotor atau dan sebagainya pun kena lengan lengan wat kurang ni namun dia tahu sekaligus ketek kan barang ni kiri ada sanggat isrok dalam tahun datang menjamah majlis taklim ni kiri lemak jadangan dari dua isrok masih ada ya boh ni kira maksudnya salawat salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad salawat salam mudah-mudahan beri syafaat kelak yaumil akhirah amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sangat padat singkapir padat dan jelas baru nih kita sampai si beliau okay? Sehingga dia makin yang cerita arah dua doa kisah perjalanan Isra nih kita dua atau telu sa pertama beliau tadi menceritakan dimin sampai ele atas langit tepi tu rapi di sana malaikat Jibril izin jom Rasulullah SAW untuk tidak bisa naik mengiringi baginda sampai Sidratul Muntaha.
Dimendatang tu malaikat Jibril bahasa ya Muhammad semeto enggak nengah ke atuh milik ti. Nik tahu aku ya ilu iring sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya berbeda dah Jibril bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elik Mekah tiang iring pelunggu barang-barang berjalan ke pelunggu sampai ke Palestina Masjid Al-Aqsa sampai langit pertama kedua ketelu sampai ke pitu muapa tadah dulu derek makin-makin dan pisah ke tiang. Marani kita dah ya Jibril ya Rasulullah bahasa Jibril. Pelunggu doang setiap izin si nenek. Pelunggu doang berhak. Tolong ilik tau senung. Lumbar ilik tau kakak senung. Ya berdaya kecil disini Allah. Ilik suku tau para narang sidratul. Kau menujarin bahasa Nabi Muhammad. Nih. Aneh lah menujar. Nih. Pisah menujar. Nggak juru Jibril. Nggak juru Muhammad. Bahasa Jibril. Nah ini pelajaran sangat penting. Nggak juru Muhammad. Bahasa Malaikat Jibril. Arah permintaan kini bahasa ini. Selama mereka tunas sampaikan hajatku tiang niki Muhammad juk disini Allah Subhanahu wa taala. Wah, hajat juk nenek. Dan perlu Rasulullah sebenarnya bar Allah taala kan Allah taala sewikan. Cuma niki jadi pelajaran bagi tiap dong bisa kita. Nabi hajat lum semeton bahasa Nabi Muhammad SAW juk Jibril meni ya Rasulullah. Wa kita wa jelar nisi mata sendiri. Sata para naran tete siratul mustaqim nus moto. Sandi nak ndek setiap manusia solat lengi baju taat ndek baju ndek taat wajib nak liwat sata para naran tete siratul mustaqim nus. Musaharan tete siratul mustaqim nus moto bahasa. Dahsyatnya subhanallah Nabi atur. Yang jelas gele bawa tete siratul mustaqim nus moto. Arab itu neraka nenek tu gele bawa ada nu. Gele jurang semua. Mutiang sangat disiksa ya penunggu semeton Malik Jibril ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu cinta kanu kangen kanu tazim anu hormat jo penunggu. Karena cintanya saya jo penunggu ya Jibril ya Muhammad ya dan kangen umat mentah. Berbiar lawan umat mata leap isi api neraka nenek lawan aliwa tile titik semestakim. Ini maksud kini mutunas izinan ke jo Allah taala icanin tiang niki Jibril kekuatan mau izinan ya kampang ilik bawa titik ilim selakim untuk kakalah keletek bahasanya dengan maksud Nabi anda nak telayak umat waktu liwat Muhammad lemah tu arah keletek jadi anda ke Nabi senang bahasanya lalu adik dikarin kekuatan pertama si nenek sekarang lupi itu neraka niki mencuat nyala ya. Saat kedua anda nak izin ilik Allah kalian tak kepegawaian anda nak liwat umat telayak di siapi aku jadi ada anda nak bergelompong terik ke jelur umat atau no aku dah ke sampah mulah kau bertanya balik Muhammad semeton bahasa Jibril ini subhanallah datangkan si malaikat Jibril akhirnya pun kapung Jibril si baginda Rasul Muhammad SAW mula mak tetu ini sahabat cinta aku doang manik Nabi lagu mula tetu cinta di umat kendah terima kasih beli-beli ke mak semeton bahasa baginda Rasul Muhammad SAW dalam permohonan ini permintaan ini, hajat ini wajib saya akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Konteks cerita pas benaib di sida Allah kanjeng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia mau sampai anjuru misi Rasulullah. Ya Allah. Lunas ampun maaf ya Allah. Semeton nak sa'ar Jibril di izinan. Aluk manik. Kamu doang yang berhak kalau kakak semua manik Allah taala. Akan ki memukade itu ilik putun langit itu rapi tahu ya Allah muktawan mana kalau tahu maaf harap mana nenek memikan masih si nenek kan mana ki si semua tahu nabi ki Allah apa isi em tunas izinan kekuatan ijanin kekuatan adin sandek kotong isi itu apim searah ilik bawa titik semua stakim ni ki Allah biar lain asik tutup lain nyusur mana kalau tahu adin nanti yang belum kan lima selesai dengan kawasan Nabi Muhammad ini. Menerus yang hentangkan yang kelah keletek ke dia Allah ini bawa titik siratul mustaqim no. Dengan maksud apa? Buat nak liwat gama umat diklemah ya Allah ini seliwat seberangi titik mustaqim perjalanan teluyu tahun ini ya Allah anda nak teleak isi api ragam nenek arah keleteknya jadi ada ini maksud isi cinta kangen juk yang ya Allah cinta juga dia juk umat. Terus mereka Allah ta'ala buat nateri umat ya Allah panjang pelunggu sana ini bawa pimpinan tiang ya Allah keletek tiba teri tahu nak petai ke malik dia langsung nyelokon di neraka pelunggu ya Allah oh lumun bagus dan jadi sahabat Jibril dia mereka Allah ta'ala kena gadit
Allah Subhanahu wa taala. Aku no sejuta triliun kali lebih kasih sayang dukumah daripada Jibril. Dan perlu Jibril ya kalah-kalah kletek untuk bawa tetes mustaqi. Dan perlu Jibril ya kadang-kadang umat kadang diteri. Dan perlu Jibril ya kadang-kadang apeng kadang dia menjual ya kodo umat Muhammad. Lagu dengan catatan adin jaga apa seks sampean dari kamu supaya di sini pada mana kamu. Aniki kunci dia. Dan perlu ya jaga-jaga dengan catatan en pada jaga en bonton nilai semangat apa seks sampai jok kamu apa seks sampai langan kamu jok nil pada lemah umat pajak kamu mana kamu kan. Nabi tersembah bapak ibu sembah. Lagu lamun nak kare arek. Lamun apa kare arek amanah saya sampean juk kamu ni pada tena alam lawe dan ni jangan dendek na Jibril doang yang malang yang mentang yang kelak kletek ni dia bawa titra mustaqim kenung atas neraka cenu mengene malaikat sepertama mu pihak yang kedatang malaikat terakhir yang berunjuk-unjuk-unjuk ya anak api neraka kamu yang menjual yang leap umat Muhammad dina kau pih aku tong kelatak selaku berbintang nari numa tenun nyelokkan jok neraka sakor neraka wael semuk siapa lamu nak pekari hari setepara naran sumbah lagu lamu salah entah Muhammad dinarak tu Jibril narak tu Mikael dinarak selapun-lapun aku yang ikanin kekuatan adin mencuak jok surga kaku din bina merakal barakal kalbar til khotib malik Allah ta'ala din bina marakilah sang nyamar nih nak tersentuh si api neraka nih lalalalah din bina marakisap sang menyam. Iya yang tak tindak bapak ibu dengan catatan ngiring tiap lukum sami jaga sembah. Subhanallah penting pak. Jadi sholat niki para pasen kakanda bar al mukarram niki bukan sekedar yang boleh pahala ina. Lagu iya jadi benden lukum sami tiap niki. Iya jadi peliwat. Iya jadi selamatan tilih titih siratul mus mani bebek niki. Saya sandi sembahyang ya memparan tata untuk peliwat siapa kakel lemah ina. Nih doa pun satu peliwat diri. Ama bapak lagi kumparan mata terdinding di sini agak lemah. Lamunnya liwat jembatan juring jangan gih. Ada yang berkelompok siap menteri. Lagu lamun tu jangan darah. Subhanallah. Sampai si Aisyah pernah bertanya ya Rasulullah, akankah seseorang nanti ingat kepada istri, suami, anak, ibu bapaknya di darah pasal Rasul. Lamu nere telu tahu ni jangan narak dengan ingat saya di narak pasal nabi. Wan ada ya Rasul, wan ada. Aku masih dek peduli dek tahu dulu dek kenal saya. Lamu di mana izin siapa dari Rasul dari Sidi Al? Berarti di narak dengan kenal anak kelima ya Rasul di narak. Narak dengan kenal sedina ya Rasul di narak. Ile telu tahu. Mbe telu tahu niki pertama adalah waktu lintas si Rotel Mus. Kembe cita sampai di enang di kenal ina ama semutan jari bapak jemaah senamian dahsyat lalu seorang liwa cenu tiang waktu lalu isro jok niki biar saya jok okay, liwat gunung melengalung niki prabu lain tau prabu tau kicar mangan sejamah niki juga tengi bapak ketun jurang niki mobi si tiang terus nido kandang muri kuasa Allah Ta'ala ke dalam jurang prabu niki berfikir sejenak gama ya Allah lamun jurang mengalung doang di dunia tahu ya Allah menintak jerok apalagi jurangan titik esmosakim ya Allah di sana dia mohon ya Allah icana gama mati dalam keadaan sholat berjamaah namun mati dalam keadaan sholat berjamaah adin mati baik jadi pisah sembahyang berjamaah ia jadi dendit bapak ibu jamaah senangnya nah niki sekedua niki setelah sampai di sida Allah perjalanan di sida Allah Subhanahu wa taala sampai di sida Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah sallallahu di sida Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah Bapak Ibu ndek nak berbing perintah salat dulu ndek samun pajar sida Allah jo Rasulullah adalah nabi manik Allah taala melinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sidratul muntaha lalu Allah tidak mengatakan Muhammad ini perintah saya berikan tidak. Lagu Allah kumanik juk malaikat juk Rasulullah sallallahu bapak ibu Muhammad selimang ke bing amanah seno manik Allah ta'ala arah wasiat ya ke bing ini untuk engkau sampaikan kepada umat-umatmu salah sakit wasiat nenek pesan nenek juk Rasulullah bapak ibu adalah suruh panjang-panjang ke kenung
lamun mene selamat dunia selamat akhirat engkah bayi pisah kaji alim ulama bahasa masya Allah no? Kah bayi ya pisah kaji alim ulama kah bayi ya pisah lima jenis salim lamun mene selamat dunia selamat akhir nyocok bapak ibu. Nah ini perjalanan baginda Rasul Muhammad SAW niki bapak ibu harap berapa macam mundain di kita di antaranya adalah mundain subuh kaum niki jamah lagi jamah bini niki lalu tekan di kulu na'udzubillah tepeper dipindah marah tiap lugum sami bapak peper buah nyur akil niki ini pulang langsung nih dengan sekedih-sekedih tapi nyur niki akil nyur niki kandik kandik tepeper terus sampai bengkuih niki unin bengkuih dengan setepepe dulu terus sampai lebur niki tenjot selapu penghuni raga hanya kita siksa selapu niki berbih malik dahsyat jadi dengan hanya kita siksa tenjot isi niasa suara niasa hanya kita siksa sehingga bertanyalah ya Rasulullah ikhama ya Allah ya Tuhan kaji Jibril semeton saya ngipi umat saya ngipi pengikut aku wanggawe marah-marah keletek keningu pecah seribu bapak ibu jemaah senamian Rasulullah ini nak daya darat perintah sidik atin tentang satu sisa ini adalah umat beliau ini nak badik ini nak sampai menuh tanah tetapi umat sehingga Allah Ta'ala maaf mengasih maaf penyak sangat tentang menghormati saran Rasulullah sidik-sidik Allah SWT sayang dia sehingga Rasul bertanya ya Jibril saya ini pengikut ini mau apa orang gawe Jibril menjawab ya Muhammad ini bukan pengikutnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, terjejer selaku kabeh diri Muhammad. Tapi ini justru adalah umatmu Muhammad. Nauzubillah. Min bekuih Rasulullah Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhan kaji mukum be meminta maaf umat ya Allah. Bukankah engkau mengajak saya, memanggil saya? Memicane jadi presiden, nabi dan rasul. Memulia, mengkangan umat, kembali meminta maaf umat ya Allah. Pasal Rasul, Nabi jawaban Allah bapak ibu jamaah senama. Muhammad, aku lebih sayang, lebih cinta, lebih sayang, sangat tercinta dengan umat. Lagu dia perkara-kara diri kata Allah swt. Ya, manakala Allah dalam Quran ya, wa ma kana Allahu yazlimuhum walakin anfusahum yazlimun. Nenek tu terzolimi, si nenek lagu dia zolimi diri. Bayangkan Muhammad kata Allah dalam satu hari satu malam pira kali kempur 20 kali tepuk si nenek ina coba silamai azan pira kali sejelus semalam 5 kali ini 5 kali niki pira lafaz hayalah sholaha 10 hari kan 2 kali 2 kali setiap azan kan setiap kali azan 2 kali hayalah sholaha kan berarti 2, 5 kali 2 sama dengan 10 hayalah palah pira kali bapak 2 kali berarti 5 kali 2 10 10 tambah 10 20 ayalah sholah maeh pada sembahyang uning ke Muhammad ngengat-ngengat tetik laku paham dimilih tinggalan pegawaian misik tenang supaya kata Allah muk cerita salainan maeh hadim selamat ayalah sholah ya kenal-kenal ayalah sholah maeh muk tenang sembahyang dimilih laku nani coba hadim sepaham entenang hadim selamat dimilih Muhammad 20 kali sejeluk jeluk kemis mukumpul darah ngengat Muhammad lagu sabar muk coba puh jeluk Jumat jeluk Jumat mukumpul untung sewajib sebayang Jumat kan jadi darah yang datang munuh doang sa wajib-wajib arah masih santik arah doang santik masih kan nanti jeluk Jumat di darah jeluk 1-20 kembali kepuh di darah lain Muhammad jelo satu sampai seminggu seminggu itu mengira pire kalau jelo satu seminggu satu satria pitu jelo pitu kali 20 pire jari 100 pire 100 telung dah 100 pire 100 petang dasa seminggu ini bapak ibu kalian kemanikan tempuh si Allah Ta'ala 100 petang dasa lewek sakrep kondisi semenik lamunnya kan merampek ke tengah banget tau lamun nyikin dan sebagainya mai lalu PC kadang-kadang panggil PC ya buah ini PC atau pakai PC Facebook ya terus ini milik Muhammad anda mau pikir dan dalam-dalam mau ini Muhammad aku sangat mau jelasan diri dan aku bersifat rahman rahim Muhammad lagu niya
Bayangkan Muhammad 100 petanda sekali kumpul seminggu, 20 kali per hari ingat-ingat dek kali ngalain. Jawab-jawab kuning ke masjid dek. Sila. Kadang-kadang maaf. Allahu Akbar tersurut malaikat dia belum kan jawab sesuai kanjer. Nabi sampun katakan isi Mu'az. Kadang-kadang ini tadi jawab. Kaling tak penuhi panggilan. Nah niki. Pikir Muhammad. Mungkin dengan yang situ yang bapak ibu cocok. Andai kados memangkin kan. Kados makin ngumuman misal lele madrasah atau lele sedirurung beramal kan ikut royok. Sila keluarga lele joreng. Kebetulan dan ini selokan ini mau hujan dan ini mau mulai dorong. Dawak ada sadi banjir. Musila darah datang sekali sabar kados kan. Kedua kali ini gama sak mula-mula dawak sarepon jam menengah musila semula-mula yang kerisak jalan ini. Tak pernah selokan ini rempah ini ada di banjir darah ingat. Seketelu kali ini lama satu waktu saling silisir jayakan ini habajang bajang hari maeh suruh akari ketua suruh akrua nanti sayi suruh akana nanti amak dan sebagainya darah ingat. Waktu kali mulai walain ya unin kadus pada botek botek bapak pesila ambil baik perah nak tergeti tengah rodok paling julum demi lemurian botek botek cocok ya unin jadi dari ni kadus ni kadus baru telu kali mungkin empat kali mau botek jalan tetapi subhanallah inna bapak ibu. Untung sadi Haji Nuruddin bayar nenek aneh. Ada nanti yang jari Allah tadi ya mau balik kandang giging minah ketah jadi bawah. Nek ka balik kenapa ya sale dan sati jo keti bae. Gagah kayak satu terus. Nek ge jange lem ni turun dari dulu. Merbuk ruwe macam terus. Subhanallah. Dengan iki. Saat terakhir seke-seke dan terakhir iki kare seke telu di mana kan. Saat terakhir iki nggih. Sehingga nyocok sila. Pas pasen ulama, aneh pasen ulama, jika maling, arah maling kita makan di mana kita dok? Dah arah baik maling. Aneh mana jika maling pasen ulama, arah anak kita kita, jika maling, pernah balik dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu azan tiba, aneh juluk mentelah juluk maling pasen ulama, supaya demi solusi supaya, yuk oleh lanjutan maling senang. Allahu Akbar, pernah balik patuh. Kembe niki bapak ibu tendek lalu adik sarang sembah. Niki moro sampi wa tato tengah jalan mangke mendadai sewaktu subuh Allahu Akbar Allahu Akbar gentang sampi sampun paling nu julu base. Sembayang dimim selesai sembayang niki subuh mo dendek sampi sampun paling nu jauh bisa lain apa. Subhanallah. Siaran penting sarang sembah. Suatu saat lemaklah arat doang tanah berubah niki insyaallah berkat sembah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal terakhir arah mundair si baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan kembe niki baru dengan sa tetata kulu niki wan gerang tinggalan sembah no tetutuk kulu narak kasih saya nenek balik sa terakhir niki adalah Rasul mundair subuh kaum wanita niki jak khusus dengan ini tepian mangan pancing bapak mangan pancing niki ndek marah tejo ndek marah bentak lagu marah tekan listrik iya isin tegaet mondek tegaet biwi ndek tegaet boet ndek tegaet iman lagu tegaet usyur buah nyambu tegaet buah nyambu pas bapak foto niki tegaet tang tergantung eh tegaet kupit niki ranti boleh bawa niki nak boleh anapi terus penyalaan api sampai tapi niki mencuat tapi niki nipik bergerapa niki awak lokor awak niki nyak ngengkel gak goro mati ndek lah ayat awal mauta kan ndek mati ndek ndek kena mati anu hirup kena hirup anu mati si sakit mungkin karo mohon kembe niki bapak ibu jamaah senamnya Rasul bertanya ya Jibril saya ingin pesen ini anak kelong tih. Hai ibu pengikut mutiantan, mau apa engkau? Jibril menjawab, eh Muhammad dengan dengar satu ayat mana ini? Di rumah ni, di rumah ni lagu umat lugu ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
mudidik setegayat tidak lagu kelanjut tak bercerita tegayat isi mangan pancing barang kebelit tekan listrik darah percaya sekali toke anungnya jadi badek tuan hak kocek iyo ni masa nak barang tekan listrik kebelit mangan pancing sementara buah nyabu awal senggang meni masalah nasing lamun nele ahli neraka niki nak dengan sebabak dengan awak tamu neraka niki maling nabi inna darsa ahli nari kal jabali bahasa sesungguhnya sesungguhnya gigin seke gigin dengan setamu neraka niki bapak ibu ni bina marah kebeli gunung kebeli gigi nak seke mbe kebeli-beli anggi kaji buah nyambu buah nyambu beli ah otomatis no beli jadi penggaya kaya Jibril bertanya Rasulullah bertanya ya Jibril saya ngepe lu mau ngepe muan kembe inilah manusia-manusia dengan ini dengan ini waktu nero pilih dunia ya Muhammad ilih umat temenu tutu-tutu lain bunga-unga penggitanan aurah tutu-tutu tau nyongok-nyongok bilang trotoar ton menyusu mbe siapa pilih menyusu mana saya sholah-sholah berun sepang run putun run batu kokoh sendiri kita mer anak-anak kenar, sumpah ngenarak kemah itu anak kelebat tomo no oh lain buka-buka bepakaian lagu marak din bepakaian marak malik nabi min alamati sah tanda dan rapat kiamat seno antara meratan kalian melihat perempuan tapi sunnah siapa hakaan hauriatan kalian akan melihat perempuan-perempuan itu mereka mengenakan pakaian tapi kayak telang silat maka bepakaian ih kecilpah lagu mau sampai jilbab dia belum buat nyambung dik jahal eh tanda kita gak usah santrian lalu barang mai ke sholah dulu eh kita nanu dusa bando anda mau tolong kari teruna eh dedana sai ruah kakak kari tolong itu saja dengan mama melihat tamu surga silap bapak selapuk melihat tamu surga lagu pengalah-alah di si buah nyambu di dulu nanung silap iya wan ini diet dengan seni adalah dengan ini sekirang penyusu anak dan dinara izin semua semua apalagi malik ama anak tapi yang jiwa susah muye ini kena menantung tu balik nak pada suatu ketika terjadi di balik tendo dengan mau menantung jika menyusu ini anak pertama layak anak dengan anak pertama di tempat menyusu kan mau kena kocek kena sesatrian dia di meluah tiwuk gigin mau genit gigi kan bila kakok bayar ruina kan akhir mau tendok kili deket ia belatah ini muring ambil asa hati-hati gini lah jangan tenang kan itu berapa rasa segan kah berong ni ruina kan dia kelelah hati gini lah kan milikah kena 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 gigin kanak baru tiwuk doang kakok nina masih bukui mau jaga pinjol meleng terus apalagi tegaya isi makan bang saino dengan ini saya menyusu tutu tau saya legir-legir saya berpakaian lagu marah ruang telah ada musibah pilihan ada di tangan tiap lumbum sami kayun tertutup para onek niki semilih-milih tergawin sembahyang kayun tergantung para baru niki angan doang terbakian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.